Aku sudah tidak bisa lagi menahan semua ini. Kesabaranku sudah habis. Richie sudah keterlaluan sekali. Dia sudah memborbardir seluruh isi kota. Untung saja aku bisa bersembunyi di bawah air di danau itu. Kalau tidak, aku sudah meninggal akibat kena senjata dari pesawat tempur yang dia bawa. Kali ini aku benar-benar sudah muak. Aku akan segera langsung saja menghancurkan dia. Tapi aku harus mencari dulu tank aku terlempar akibat senjata pesawat yang dia lancarkan. Di mana tank itu? Di mana tank itu? Oh, itu dia di sana tanknya. Tankku di sini. Ternyata dia terlempar sampai ke sini. Ini saatnya. Aku adalah manusia biasa. Kesabaran ada batasnya. Aku akan hancurkan kamu, Richie, sekarang juga. Aku sudah geram sekali dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini. Siapapun yang coba-coba bersekongkol dengan dia, akan kulenyapkan sekarang juga. Richie, terimalah ini senjata aku, tank tempur. Iya, boom. Ah, kok lewat sih? Iya. Kok lewat lagi? Keluar kau, Richie. Richie, keluar kau. Perintahkan kamu keluar, jangan sembunyi. Richie, keluar. Aku perintahkan untuk keluar sekarang juga, Richie. Sebelum aku hancurkan semua apa yang kamu miliki di sini. Iya. Hancur kau. Hancur semuanya. Akan kuhancurkan semuanya. Aku tidak akan menyisakan satu pun di sini. Keluar kau, jangan bersembunyi. Apa kamu bersembunyi di sini? Keluar, Richie, keluar. Wah, Dia tidak keluar. Aku tahu pasti dia bersembunyi di dekat-dekat rumahnya sini. Keluar, Richie. Bang, sorry bang, maaf bang. Keluar, Richie. Aku perintahkan untuk keluar, Richie. Oh, jadi kamu tidak mau keluar ya? Kamu tidak mau keluar? Oke. Hancurkan semua yang ada di sini. Ini milikmu semua kan? Ini milikmu semua. Wow, kenapa aku terlempar? Apakah yang terjadi? Apakah tank ini tidak mampu menahan sebuah ledakan? Wah. Oke. Ada polisi. Oh, ini polisi yang bersekongkol dengan Richie. Kalian salah besar bersekongkol dengan dia. Hei, berhenti kau. Oh, salah besar lo. Salah besar. Dasar. Kalian polisi-polisi tidak berguna. Membela kejahatan, bukan kebaikan. Kalian akan merasakan ini semua. Aku tidak akan menghentikan gempuran senjata ke rumah Richie. Masih ada lagi. Jangan coba-coba menghalangi. Aku sudah peringatkan, siapa yang bersekongkol dengan Richie akan aku habiskan hari ini. Keluar kau, Richie. Pecundang, keluar kau. Kamu tidak mau keluar ya? Baiklah. Ada apa ini? Gabungan polisi yang bersekongkol dengan Richie mau menangkap aku, coba. Sini, akan kuhadapi kalian semua. Satu persatu akan kulenyapkan. Oke, kalian mau main-main, akan kuladaini kalian. Menabrak dari belakang. Sayang kau salah ya. Polisi SWAT, kamu mau macam-macam? Ini, kamu terima ini. Terima itu. Maninggul kau. Sain itu. Aku tidak akan pernah takut melawan kejahatan. Aku tidak akan pernah takut.
Aku akan pancing kalian ke naik ke atas gunung sini. Ayo ikuti aku. Ikuti aku. Oh. Tampaknya mereka sangat banyak. Dari atas ada helikopter. Sayang sekali aku tidak mempunyai senjata jarak jauh untuk menembak helikopter ini. Tapi setidaknya aku akan bisa menghalau serangan dari darat. Yatuh. Siapapun yang bersekongkol dengan Richie akan aku lenyapkan di sini. Ingat itu Pak Polisi. Tabrak dari belakang. Hati-hati. Mereka semakin banyak. Nampaknya aku harus kabur dari sini. Mereka tidak pernah habis. Aku akan mengambil mobil yang ada di showroom mobil ini. Ayo cepat. Ini dia mobilnya. Oke. Let's go. Ya. Wah. Aneh. Kenapa si cacingan itu tidak ada ya di rumahnya? Aku sudah menghancurkan rumahnya tapi dia tidak ada di rumahnya. Apakah dia pergi ataukah dia takut? Aku tidak tahu. Tapi apa yang terjadi pada dia ya? Padahal dia menunggu kehadiran aku untuk datang ke rumahnya. Tapi dia tidak berada di rumahnya. Wah, aku penasaran dia berada di mana sekarang. Dasar orang itu sangat aneh. Untuk sementara aku berdiam diri di sini dulu untuk lari dari kejaran polisi-polisi yang bersekongkol dengan